Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku ya, dan terima kasih sudah klik lagi dan nonton video aku. Pagi ini aku mau share kegiatanku lagi ke teman-teman semua. Ini tuh aku mau buang sampah dulu ya teman-teman, dan buang sapu yang udah nggak aku pakai lagi. Ini tuh sapu yang ada di laundry room ya teman-teman. Dan sampahnya udah aku masukin, terus sapunya aku taruh aja di deket tong sampah. Oke, udah selesai. Sekarang aku mau lanjut nyapu teras ya teman-teman. Karena ini tuh udah lama banget gak aku sapu, jadi sekarang aku sapu dulu. Yeay, alhamdulillah sekarang sapunya udah gak belah tengah lagi atau udah gak ompong. Jadi ini aku udah beli sapu ya teman-teman. Kemarin itu aku ingetin banget buat beli sapu teras, dan alhamdulillah ini udah ada sapunya. Jadi enak banget kalau pas nyapu-nyapu udah keangkat semua gitu tuh pasir-pasirnya, jadi lebih bersih. Nah ini kayak ada kotoran gitu lengket, terus aku buang aja. Lanjut aku angkat dulu untuk selang yang di luar ini. Di bagian bawahnya gitu kayak ada tumpukan debu atau daun-daun kering gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau sapu juga untuk di atas kursi, karena di atas kursi ini selalu aku sapu dengan sapu juga. Biasalah ya teman-teman sapu jagat. Dan ini untuk di mejanya juga aku sapu juga, karena aku nggak bawa lap, jadi langsung aku sapu-sapu aja. Dan ini aku juga mau angkat dulu untuk kesetnya, dan mohon maaf teman-teman untuk di angle ini aku tuh nggak tahu kalau itu tuh silau gitu ya teman-teman ya. Pokoknya di video aku tuh harap dimaklumi aja ya teman-teman kalau ada yang silau-silaunya gitu. Ini baru aku tahu setelah aku cek pas udah di tag itu ya teman-teman, pas lagi cek-cek hasil tagnya, dan ternyata itu tuh silau. Jadinya aku pindahin aja untuk tripodnya, dan aku pindah angle gitu, jadinya agak ke cut gitu ya teman-teman untuk bagian yang sapu di deket area tadi. Jadi ini udah selesai aja di bagian ini, dan lanjut untuk ke yang samping sana sedikit ya teman-teman. Dan ini tuh di bagian atas atau di jendela kamar depan ya teman-teman, banyak banget debunya, teman-teman bisa lihat itu. Nanti deh kapan-kapan aku mau deep cleaning juga. Dan ini teman-teman juga bisa lihat sampah dari pasir-pasir, banyak ya teman-teman keangkat semua. Ada juga dari runtuhan tembok pokoknya, atau apalah kayak gitu yang putih-putih tadi, semen gitu, kayak luntur atau rontok gitu ya teman-teman. Jadi aku sapu-sapu aja, dan aku tuh seneng banget alhamdulillah, jadi kelihatan dan bisa nyapu bersih gitu ya teman-teman setelah pakai sapu yang baru. Dan teman-teman semua sambil nontonin video aku ini lagi ngapain, dan ini jam berapa nonton video aku, dan lagi apa, tulis ya teman-teman di kolom komentar. Oke, udah selesai untuk aku sapu bagian teras. Sekarang lanjut mau aku taruh dulu untuk sapunya. Tapi karena aku inget daripada nanti ijuk sapunya belah tengah lagi atau rusak, makanya aku balik untuk ijuk sapunya aku taruh di paling atas. Lanjut lagi di sini aku mau cabut-cabutin rumput ya teman-teman. Ini tuh rumput liarnya udah banyak yang tumbuh, bukan rumput yang kayak rumput Jepang ini ya teman-teman, yang rata ini, yang pendek, tapi dia itu panjang-panjang. Terus juga udah ada kayak bunga-bunga gitu, pokoknya entah apa yang tumbuh liar, bukan yang rata pendek gitu. Jadi aku cabutin aja. Nah kayak gini ya teman-teman. Terus juga tadi mohon maaf agak silau. Jadi kalau di video aku tuh agak-agak silau, aku juga nggak ngerti ya teman-teman. Mungkin karena aku salah taruh kamera, jadi agak berhadapan dengan matahari, makanya jadi silau gitu. Oke, ini aku masih cabutin dulu untuk rumput-rumputnya ya teman-teman. Ini tuh nggak ada yang tajam untungnya. Dan ini udah selesai aku angkatin, dan ternyata pada saat aku angkat yang di bawah tumpukan rumput ini tuh juga ada yang masih panjang-panjang gitu, makanya aku cabut-cabutin aja. Karena aku tuh juga udah lama banget ya teman-teman nggak lihat-lihat teras atau nggak bersih-bersih di area teras, karena aku jarang banget keluar rumah. Dan ini karena aku udah ada sapu baru, aku juga lihat udah banyak rumput yang tinggi, makanya kali ini aku bikin bersih-bersih di area luar rumah atau di teras. Nah tadi rumputnya udah aku taruh ya teman-teman ke dalam tong sampah. Teman-teman juga jangan salvo kenapa tutup sampahnya itu aku pakein sisaan keramik, karena hilang ya teman-teman tutupnya, nggak tahu kemana. Mungkin karena enteng ya kali pas nggak ada sampahnya jadi kebawa
angin atau jatuh ke got udah aku cek nggak ada, jadi makanya aku tutup pakai keramik yang sisa gitu. Oke, lanjut kegiatan aku selanjutnya, aku mau siram-siram dulu ya tanaman ini teman-teman. Tanamannya tuh cuma satu yang kelihatan bagus banget, yang subur. Itu ada kuncup merah. Dari awal proses pembangunan rumah itu tuh ditanam masih kecil banget ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah agak rimbun, sudah tumbuh dengan baik ya teman-teman untuk kuncup merahnya alhamdulillah. Dan ini aku siram-siramin dulu nanti supaya dia seger lagi dan gak kehausan gitu. Palingan juga dia itu sering kena siram kalau hujan ya teman-teman, pas aku lagi gak bersih-bersih teras. Karena kali ini mumpung aku di luar, jadi aku siram-siram untuk kuncup merahnya. Oke, udah selesai aku siram tanaman, lanjut aku susun untuk selangnya dan aku matiin kerannya. Aku juga simpen lagi untuk skopnya ke tempatnya dan lanjut aku mau aktivitas di dalam rumah. Jangan lupa juga untuk kunci pintu rumah ya teman-teman supaya aman, dan taruh kuncinya. Lanjut aku mau benerin hordeng. Di sini aku mau lanjut aktivitas di dapur ya teman-teman. Aku cetekin dulu untuk lampunya supaya terang. Kemudian di sini aku pakai apron dulu karena aku mau main air lagi. Mohon maaf kalau videoku itu berhubungan dengan cuci-cuci piring terus ya teman-teman. Ya kayak gitulah ya teman-teman, namanya kegiatan ibu rumah tangga. Jadi aku share benar-benar apa yang aku kerjain dan real ini ya teman-teman. Oke, sebelum aku cuci piring, aku mau susun dulu untuk piring yang udah aku cuci kemarin. Ini aku tumpuk untuk bagian besarnya di paling bawah ya teman-teman, jadi meningkat ke atas itu yang paling kecil supaya lebih rapi. Dan ini aku susun juga untuk yang perbagian, yang setumpukan banyak ini tuh di bagian kitchen set yang agak ke sebelah sana. Nah, ini udah aku pindahin dulu ya teman-teman. Lanjut aku masukin yang pertama, ini tuh sendok makan. Untuk yang bagian paling atas ini tuh khusus sendok-sendok ya teman-teman, sendok makan, garpu, sumpit dan lain-lain. Dan itu tadi juga aku simpan untuk gelas. Nah, ini dia kalau untuk piringnya aku tumpuk di sini ya teman-teman. Ini tuh khusus untuk piring yang kaca gitu yang berat. Kalau untuk piring yang agak plastik bahannya itu tuh di kitchen set yang sebelah sini ya teman-teman. Kenapa nggak ada rak piring atau kayak lemari-lemarian gitu? Karena emang rumahnya tipenya minimalis ya teman-teman, dan untuk supaya kelihatan lebih luas gitu makanya meminimalisir barang. Jadi usahakan untuk barang-barang itu nggak terlalu banyak terlihat di dapur dan di atas meja kompor ya teman-teman, supaya terlihat lebih rapi. Oke, udah selesai tadi untuk aku simpen semua piring yang udah dicuci. Sekarang lanjut aku mau cuci piring ya teman-teman, tapi sebelumnya aku mau keluar dulu untuk sikat giginya. Dan di sini juga ada sikat sing, ada sikat kawat, dan ini aku mau cetekin sabun untuk aku cuci piring. Nah teman-teman, untuk dicuci piring ini tuh juga nanti nggak aku take semua, nggak aku record semua ya teman-teman, separuh aja. Nanti juga aku mau pakai trik sulap gitu supaya lebih cepet. Jadi aku tuh ketagihan ya sekarang teman-teman dengan edit gaya ala-ala gitu, ketularan mami Yunita. Jadi supaya nggak bosen juga dan supaya lebih asik aja gitu dilihatnya, karena kan kita itu kegiatannya gitu-gitu terus ya teman-teman. Jadi kalau mau di take dari awal sampai akhir takutnya bosen, jadi bisa-bisanya kita aja atur pas edit supaya lebih bervariasi gitu. Andai kalau di dunia nyata bisa kita atur ya teman-teman, bisa kita edit, bisa kita cut, bisa kita speed, wah enak banget kayaknya kalau kita semua yang atur, bisa kita replay, bisa kita pokoknya kalau kita berangan-angan untuk di dunia nyata itu tuh asik ya kalau kita buat kayak video gini. Tapi kan ya kalau aslinya mah lama ya teman-teman, mau pindahin tripod, mau pindah angle gitu ya. Pokoknya semuanya butuh perjuangan ya teman-teman, dan semangat untuk teman-teman semua sesama YouTuber pemula untuk pejuang 1K dan 4K, semoga segera tercapai dan sering-sering upload ya, rajin bikin vlog gitu yang pastinya. Terus belajar dan terus cari ilmu supaya video kita itu
menarik dilihat orang, dan supaya pesan yang kita sampaikan di video itu tuh sampai ke teman-teman semua. Dan semoga ada manfaat dari setiap video yang kita share ke teman-teman ya. Bantu aku juga teman-teman untuk terus nonton videoku ini, jangan di skip-skip ya kalau bisa, karena aku tuh lagi ngejar jam tayang. Jam tayang aku tuh kayaknya belum kekumpul gitu ya teman-teman, karena udah 1 tahun. Makanya untuk 4K atau 4000 jam tayang di aku itu tuh masih turun naik gitu ya teman-teman. Oke, udah selesai. Tadi tuh udah aku pakai trik sulapnya untuk cuci piring. Lanjut di sini aku mau susun dulu untuk sikat kawat, sikat sing, dan lap-lapnya itu agak basah. Aku tuh juga sambil copotin cincin ya teman-teman. Karena di sini aku mau cuci beras. Kalau nggak dicopot suka nyangkut gitu di sela-selanya ya teman-teman. Dan ini aku tadi udah beli beras ya teman-teman. Pagi tadi tuh suami pengen sarapan lontong, jadi sekalian beli beras dan sapu. Ini tadi tuh aku mau coba gunting dari talinya gitu ya teman-teman, tapi ternyata aku nggak bisa. Jadi aku gunting manual di sini. Dan aku tuh inget waktu aku kecil, ibu tuh kalau buka beras suka dari tali gitu ya teman-teman. Dan aku praktekin, ternyata aku nggak bisa. Jadi ini aku taruh dulu untuk guntingnya, dan aku ambil mug atau gelas atau cup lah, ini apa namanya ya teman-teman. Aku mau masak 1 canting setengah aja untuk berasnya, karena makannya juga cuma berdua ya teman-teman. Dan ini tuh aku beli berasnya 5 kilo, harganya Rp62.000. Oke, ini udah selesai untuk aku taruh beras yang 1 canting setengahnya. Lanjut di sini aku tutup dulu ya teman-teman. Oh ya, aku tuh juga ada wishlist kalau nanti insyaallah next aku juga mau cari dispenser beras ya teman-teman. Di sini tuh ada Miniso baru buka toko gitu kayak DIY. Tapi nanti coba aku mampir dan siapa tahu ada di situ untuk dispenser beras. Dan untuk berasnya udah aku taruh. Ini juga tadi pas cuci-cuci berasnya nggak aku shoot ya teman-teman, nggak aku tag gitu supaya nggak bosen teman-teman, karena cuci-cuci beras kan lama ya, 3 kali gitu. Dan ini udah selesai, aku pasang lagi untuk cincinnya. Lanjut aku lap-lap dan lanjut mau aku masak dulu untuk nasinya. Jangan lupa untuk selalu dibersihin ya teman-teman untuk di bagian magicom pinggir-pinggirannya ini. Ini tuh karena aku kemarin gak masak jadi gak terlalu basah gitu. Tapi karena kemarin gak masak malah kayak ada nasi kering-kering gitu ya teman-teman. Dan ini juga untuk bagian dalamnya aku cek, ada kayak nasi kering dan ada kayak kotoran gitu. Makanya ini tuh aku angkat dan aku balik gitu ya teman-teman. Tapi tenang, insya Allah gak akan masuk ke dalam beras yang udah dicuci ini ya teman-teman. Oke, karena agak ada kotoran kering dari nasi, makanya aku lap-lap dulu untuk bagian bawah magicomnya. Dan ini udah selesai, udah bersih, aku balikin lagi ke tempatnya. Lanjut aku taruh, dan jangan lupa dicetekin ya teman-teman, karena keseringan itu lupa nyetekin, jadi pas mau makan masih beras. Oke, udah selesai, dicolokin dan dicetek. Segini dulu video bisa aku share. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya, dadah.